Halo, halo, Adoy di sini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahukan kalian cara mendapatkan pancingan dan penangkap serangga atau fishing dan bug net atau bug catching gitulah. Pertama-tama kalian harus sampai di hari ketiga terlebih dahulu, lalu di spring ya, of course. Nah, kalian akan mendapatkan pesan seperti ini. Looking for a way to pass the time. Pokoknya intinya dari Sunny dan Eleanor, jika kalian sudah dapat pesan seperti ini, berarti kalian sudah bisa mendapatkan si pancing dan bug net tersebut. Nah, gimana tuh caranya? Apakah langsung muncul di sini? Langsung muncul di pesannya? Tentu saja tidak. Nah, kalian di sini harus pergi ke Beach Shack, ke tempat Sunny dan Eleanor, yang itu bukanya kalau nggak salah jam 9. Kalau kalian sudah sampai sana, kalian akan mendapatkan trigger dialog di tempatnya si Sunny dan Eleanor ini. Jadi ada dia di main quest. Main questnya adalah visit the Beach Shack, ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan si 2 reward ini. Beach Shack itu bertempatan di bagian bawah dari peta yang ada, namanya itu Beach Shack, di belakangnya tebing-tebing gitulah ya. Nanti saya editkan, saya kasih lihat kepada kalian. Itu dia Sunny Beach Shack-nya. Jadi kalau kalian sudah sampai di sana, kalian akan men-trigger sebuah dialog yang akan dialognya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalian akan diajak bicara sama Eleanor dan Sunny di sini. Dan intinya kalian tinggal baca saja si dialog ini sampai selesai. Kalian akan nanti dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang kalian terserah mau jawab apa. Intinya kalian jawab apa saja bakal dapat si pancing dan bugnetnya, oke? So, misal juga kalian di dalam tas kalian itu sudah full. Nah, kan ini harus mempunyai dua tempat di tas ya untuk menaruh si pancing dan bugnetnya tadi. Misalnya tas kalian full, nah, semuanya itu, si pancing dan bug net itu akan langsung terkirim otomatis ke tempat penyimpanannya. Di kotak masuk dalam bentuk surat dan bendanya itu sendiri, yaitu si pancing dan bug netnya. Seperti ini, oke? Jadi, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jadi, kalian yang bingung-bingung kalau masih dari hari awal, aduh, gimana cara dapat bug net dan mancingnya ya? Nah, itu kalian tinggal nunggu saja hari ketiga, lalu ikuti tahap yang seperti tadi. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, and komen apa saja di bawah untuk perkembangan channel ini. Oke, doi pamit guys. Ciao.